Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fatur ID. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang tutorial bagaimana cara mengganti bohlam belakang, ya, lampu belakang pada sepeda motor Yamaha Mio. Ini Yamaha Mio Karbu. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita buka joknya dulu. Lalu yang kedua kita ini buka baut ini, tail lamp, ya. Ini ada dua. Kita menggunakan mata obeng ketrok yang besar. Ini kita buka saja. Ini masalahnya kalau bautnya itu enggak dilepas, ini susah, ya. Ini setelah baut dilepas, kita naikkan ini tail lampnya. Ini di sini kita putar, ya, ini fittingannya, fittingan lampu belakangnya kita putar ke berlawanan arah jarum jam. Ini. Ini kalau ininya nggak dilepas itu nggak muat untuk keluar, ya. Setelah itu kita lepas lampunya seperti biasa, putar ke kiri. Kita ganti dengan lampu yang baru. Pemasangan kita tekan, putar ke kanan. Sebelum dipasang kita coba dulu nyala, ya. Ini sudah nyala, pemirsa. Lalu kita pasang. Ini dipaskan, ya, dipaskan dulu. Setelah pas, kita putar ke kanan. Baik, kita pasang ini tail lamp kembali. Ini setelah ini rapat semuanya, kita pasang bautnya kembali. Baik, selesai sudah, pemirsa, cara penggantian bohlam lampu belakang pada sepeda motor Yamaha Mio karburator. Semoga video ini bermanfaat. Apabila pemirsa ada pertanyaan atau saran, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.